halaman 56. Halaman 56, yaitu wajibu al-haddu alaihi ay syaribil muskiri bi ahadi amraini. Baris keberapa dari atas atau bawah? Halaman 56, baris ketiga dari bawah. Wajibul haddu alaihi ay syaribil muskiri bi ahadi amraini bil bayyinati. Baris ketiga dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah, hitung dari bawah. Ya, ketemu? Ketemu. Ya, monggo. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul haddu alaihi ay syaribil muskiri bi ahadin amraini bil bayyinati ay rajulaini yashhadani yashraba ma dzakara yashraba ma dzikira awil ikrari. Lanjut bina masih belum ada baba bi annahu syarbun muskiran fala yahaddu bi syahadatin rajulin wa imra'atin wala bi syahadatin imra'ataini wala bi yamini mardudatin wala bi ilmil qadi wala bi ilmi ghairihi. Al makna wajibul haddu dan wajib apa had alaihi atas orang yang meminum apa sih alaihi atas syaribil muskir ay syaribil muskir artinya orang yang minum muskir bi'ahadi amroni dengan salah satu dua perkara bil bayinati dengan orang yang menyaksikan ay artinya rojulaini dua orang laki-laki ya syahadani yang menyaksikan siapa rojulain ya syarabai bisyarbin dengan meminum bisyarbin dengan meminum ma terhadap sesuatu dzikiran yang disebutkan apa ma awil ikrari atau ikrar minas syaribi dari orang yang meminum bi annahu karena sesungguhnya adapun orang meminum syarbun yalami minum muskiran kepada al-murad muradnya jadi yeah. Di sini menjelaskan tentang kewajiban had bagi orang laki-laki yang meminum barang yang memabukkan. Oke, okay. Jadi apa sih? Pas ya Ustaz. Iya, kepada juri dimohon untuk menanyakan. Ini tadi dibaca. Ya Ustaz. Tadi dibaca. Bi annahu syarbun. Di bawah tadi itu. Betul itu bi annahu syarbun. Di analisa lagi. Oh, syaroba itu Ustaz. Berarti kalimat fi'il madhi ya. Ya Ustaz. Fi'il madhinya itu apa itu? Apanya Ustaz? Mujarad atau mazid? Iya, mujarad Ustaz. Iya. Terus. Jurinya yang tanya di sini, saya. Nah, lihatnya gitu. Fi'il madhi syaroba ya. Coba ditasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Syaroba yashrobu syaroban wa mashroban fawwa syaribun wa dhaka mashrubun ishrob la tashrob mashrobun. Terus pertanyaan yang terakhir dari saya. Dalam lafad ya Ustaz.
Syahada. Syahada. Ini siratnya apa ini? Syahada, Ustaz. Iya. Apa ya? Ya, selanjutnya. Masdar, Ustaz. Ya, coba ini. Ini banyak yang seru kalau sambian ngomong gitu loh. Nah, itu kan. Ya gini. Coba konklusinya sambian itu apa kira-kira itu loh. Maaf, jadi, Ustaz, kurang jelas. Ya. Yang sambian baca tadi, ya. Kira-kira poin fikih yang sambian dapat itu apa? Oh, jadi di sini menjelaskan tentang kewajiban had bagi orang yang meminum barang yang memabukkan. Barang yang memabukkan itu ya. Tidak ada tambahan itu cuma. Kenapa Ustaz? Tidak ada tambahan. Ada sebenarnya Ustaz. Oh ya. Ya, muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir. Kenapa Ustaz? Muskir sendiri itu apa sebutnya? Muskir. Ya. Muskir. Masa ini fa'il Ustaz? Saya nanya sigot, bukan nanya fa'il. Nanya sigot saya. Ya, waktu sudah, habis. Ya, enggak cukup. Makasih Ustaz.